bernama Radio. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waktu sekarang untuk kita dapatkan perkembangan terkini tentang apa yang berlaku di serata dunia. Dan pastinya kita dapatkan rakan-rakan kita yang berada di sana dan juga di sini. Dan kita dapat berjaya menghubungi Puan Ika yang sekarang ini berada di Birmingham, United Kingdom. Baik, dan dilaporkan sekurang-kurangnya 5 buah masjid di sana telah diserang baru-baru ini. Dan minggu ini saja. Ya, dan polis mengesahkan serangan itu berlaku antara malam Rabu dan awal pagi semalam waktu tempatan antara masjid-masjid yang diserang. Okey, masjid di Jalan Witten, Jalan Birchfield dan juga Jalan Slade yang merupakan antara yang diserang. Polis turut mengesahkan penyerang bertindak menyerahkan tingkap masjid di Jalan Birchfield dengan menggunakan tukul. Namun tidak ada kecederaan dilaporkan, manakala motif serangan masih dalam siasatan. Baik, kita bersama-sama dengan Puan Atika Tarmuji, iaitu salah seorang rakyat Malaysia yang menetap di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Assalamualaikum, malam di sini. Oh ya, selamat malam Puan dan selamat pagi untuk kita dekat sini. Okey. Okay, terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa untuk kita dapatkan makluman tentang apa yang berlaku di sana. Kita maklum dan juga diberitahu bahawa berlaku serangan kecil terhadap struktur beberapa masjid di daerah Birmingham. Dan pada pandangan Puan, adakah ia mengganggu kehidupan Muslim di sana ataupun kehidupan masyarakat yang selama ini tenang sedikit? Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bertanyakan khabar tentang kami di sini. Untuk menjawab soalan itu, tidak. Alhamdulillah, saya masih menjalankan aktiviti harian saya seperti biasa. Hantar anak ke sekolah, ambil anak ke sekolah, pergi market, beli barang dapur. Jadi tak ada masalah lah seperti yang dianggap tu. Okey, jadi tapi saya tidak, sorry. Okey, kalau selama ini sebelum kejadian serangan di Christchurch, New Zealand, macam mana agaknya keadaan di sana? Berbeza tak dengan selepas? Sama. Sama saja, tak ada masalah. Memang tidak disangkal. Saya sendiri ada sedikit kerisauan sebab saya ada anak, kita ada keluarga, kita ada suami. Jadi sedikit sebanyak mesti ada kerisauan sebagai ibu, itu biasa. Tapi Alhamdulillah tak ada apa, masih aman, masih damai, masih lagi dalam keadaan tenteram, tak ada masalah seperti nak risau ke apa, tak adalah. Okey, baik. Puan, kita tahu sebelum ini rakyat Malaysia yang berada di seluruh dunia semuanya aman-aman kalau kita saksikan menerusi posting di media sosial dan sebagainya, Puan Ika. Tapi apa yang berlaku di New Zealand sebelum ini buatkan rakyat Malaysia yang berada di Malaysia, memang saya rasa hari-hari akan kontak kawan-kawan yang berada di luar negara. Bagaimana dengan keadaan Puan sendiri? Keluarga risau ke tidak ke? Baliklah Ika. Ika pulanglah, baliklah, nak. Tak payah tunggu raya nak. Marilah. Baliklah Malaysia kak. Aman macam tu. Macam mana? Oh, kalau kes saya, ibu saya tak akan cakap jangan balik. Kita balik pula dalam isu saya. Ibu saya kata jangan balik. Duduk saja di sana. Okay. Tapi keluarga ada telefon. Alhamdulillah saya berhubungan ibu bapa saya hampir setiap hari. Alhamdulillah dengan teknologi seperti WhatsApp, medium ni banyak membantu saya berkomunikasi dengan keluarga saya, especially ibu dan ayah saya, lebih dekat supaya tak rasa begitu jauh. Jadi kadang-kadang saya call dan berhubungan dengan mereka hampir setiap hari lah, 5 ke 6 kali sehari. Macam biasa. Baik, tapi dari segi komuniti Islam di sana juga ada ke berbincang tentang situasi serangan yang berlaku di masjid-masjid ni, ataupun kata kita kena lebih berhati-hati tutup masjid kalau bukan waktu solat dan sebagainya? Memandangkan New Zealand dan Australia masih lagi dalam takbiran UK kan? Perkara macam tu tak ada di sini. Berbeza dengan komuniti, tak samalah dengan komuniti di Malaysia dan di luar negara. Komuniti Islam di sini lagi kena serang, lagi kita strong together. Okay. So lebih kita unite, lebih kita kita risau betul, tapi kita lebih semangat, lebih pergi ke masjid. Macam itulah. So jadi kita tak takut kerana nak pergi solat. Mungkin hanya untuk lebih kepada brothers lah, untuk orang lelaki yang pergi solat,
compare to the women, they mostly stay at home and jaga anak dan buat harian perkara-perkara harian seperti biasa. Okay. Yang biasanya orang lelaki akan pergi solat lah. Okay, berapa lama dah puan menetap di sana? Saya baru lagi dalam lebih kurang 2 tahun setengah. Okay. Menetap untuk for good ataupun belajar, bekerja, macam mana? Saya mengikut suami. Suami saya bekerja di sini. Okay. Jadi saya mengikut suami. Baik. Sepanjang 2 tahun puan nikah di sana, di UK, adakah puan pernah berhadapan dengan provokasi agama ataupun perkauman dengan masyarakat tempatan? Alhamdulillah, memang saya tak pernah lagi lah bertemu dengan masalah ini, especially dengan local people, sebab local people pun very very wise, bijak juga dalam pemahaman tentang perkauman ke atau bangsa lain ke. Jadi tak ada isu ni. So far memang saya tak ada masalah lah dari segi perkauman ataupun dari segi sentimen agama dengan masyarakat tempatan. Okey. Baik, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Atika Tarmuji sudi bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Terima kasih Puan. Kita harapkan agar keselamatan Puan dan juga seluruh warga Islam yang lain yang berada di sana. Kirimkan salam kami kepada semua. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baru saja bersama-sama dengan Puan Atika Tarmuji iaitu salah seorang rakyat Malaysia yang berada di Birmingham. Ini susulan daripada berita malam tadi yang mana dilaporkan sekurang-kurangnya 5 buah masjid di Birmingham telah diserang setakat hari Rabu dan Khamis, saya maksudnya dalam masa satu hari. 5 buah masjid. Okey, kita akan kembali selepas ini masih menerusi segmen hashtag untuk kita kongsikan apa yang tular di laman media sosial. Jadi anda kena terus dengarkan kami di Bernama Radio. Kembali selepas ini, kita nak kongsi juga, Ma. Sabah ini sesuatu yang unik. Ya, betul. Kita dengarkan dululah. Bersama-sama yang berhormat Datuk Dr. Yusof Yaakob yang merupakan